Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan langit sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ada banyak cara Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau kita boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Kalau kita dapat melihat mentari pagi yang menyinari seluruh dunia, begitu pula cara Tuhan mengasihi kita. Bahkan sadar atau tidak, melalui pelukan orang terkasih, melalui kehadiran rekan dan sahabat, Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya bagi setiap kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat dan merenungkan 5 hal yang menunjukkan cara Tuhan mengasihi setiap kita. Tentu ada terlalu banyak hal, dan biarlah kita memfokuskan diri kita kepada cinta kasih Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah persoalan hidup yang tentu masih mengiringi kehidupan kita. Hari ini kita merenungkan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maka setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil kita untuk membagikan cinta kasih kita pada orang terdekat kita, di tengah-tengah keluarga, kepada rekan pelayanan kita, kepada rekan di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Selamat merasakan cinta kasih Tuhan dan selamat mengasihi sesama. Tuhan memberkati.